Jadi teman-teman, kemarin sore aku kedatangan mesin cuci nih dari Modena. Nah ini dia, top load washing machine WT1120 UFG ya. Pertama kita unboxing dulu yuk produknya. Jadi teman-teman, Modena Indonesia telah meluncurkan produk baru yaitu WT1120 UFG yang merupakan mesin cuci top load pertama dari Modena. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Di bagian tutupnya ini dilindungi oleh styrofoam tebal seperti ini. Sangat aman ya. Nah, di dalamnya ada apa saja? Ini ada buku panduan. Jadi untuk registrasi garansi produk dan unduh buku panduannya sendiri, kita hanya perlu scan QR code di samping atau masuk ke modena.com/registrasi ya. Lalu ini ada selang untuk memasukkan air dari keran, yang bagian ini untuk disambungkan ke mesin cucinya. Sedangkan bagian ini yang akan disambungkan ke bagian kerannya. Mesin cucinya ini desainnya cantik ya, warnanya juga elegan. Berkapasitas 11 kilo dengan daya sebesar 525 watt. Dan garansi mesinnya ini selama 6 tahun loh. Apa saja sih fitur-fitur dan kelebihan yang ada di mesin cuci Modena WT1120 UFG ini? Nanti kita bahas satu-satu ya. Modena WT1120 UFG ini adalah mesin cuci dengan model bukaan atas. Bagian atasnya ini transparan ya, sehingga kita bisa melihat proses pencucian. Memiliki kapasitas 11 kilo sehingga bisa dapat menampung banyak pakaian ya. Mesin cuci Modena WT1120 UFG ini sudah smart digital control, dilengkapi dengan panel kontrol digital yang mudah digunakan. Untuk water levelnya ini, kita dapat mengatur jumlah air hingga 8 level untuk menyesuaikan dengan beban pencucian. Untuk tombol power on off-nya yang berwarna merah ini. Dan ini tombol start atau pause untuk memulai atau menunda program pencucian. Nah, untuk fitur unggulannya sendiri yaitu terdapat AG Plus, One Touch, dan 3D Waterfall Wash. Kita akan membahas satu-satu ya. Top load washing machine WT1120 UFG ini desainnya sudah canggih dan modern ya. Untuk tutupnya ini sudah soft close. Pintu berbahan tempered glass yang menutup secara lembut. Kita akan lihat isi kotak deterjennya yuk. Jadi, ini untuk tempat deterjen bubuk, sedangkan yang berwarna biru ini untuk meletakkan deterjen cair. Nah, di dalam box deterjennya ini terdapat elemen AG Plus, di mana mensterilisasi dengan ion perak yang dapat membunuh bakteri dan kuman dari cucian. Wah, fitur yang sangat menarik ya, sehingga pakaian kita akan terbebas dari kuman dan bakteri. Fitur selanjutnya yaitu ada drum clean, di mana program khusus untuk membersihkan drum cuci sehingga tetap bebas bakteri, kuman, dan lumut. Sesuai petunjuk yang ada di buku panduan, sebelum mencuci pertama kali, lakukan pembersihan tabung cuci terlebih dahulu. Caranya mudah karena sudah ada di fitur ini. Masukkan deterjen secukupnya ke dalam tabung. Buka keran air. Lalu tekan tombol power. Tekan tombol program dan pilih program top clean. Waktu pencuciannya ini selama 41 menit. Lalu tinggal tekan tombol start. Dan tunggu hingga program pencucian selesai dan mesin cuci siap untuk digunakan.
Agar tabung cuci terjaga kebersihannya, pencucian tabung ini sebaiknya dilakukan setidaknya 1 bulan sekali ya. Oke, sekarang siap untuk mencuci pakaian. Aku akan mencuci dengan fitur unggulannya dari mesin cuci Toplot WT1120 UFGY, yaitu fitur One Touch Intelligent Wash Assistant. Dengan hanya menekan satu tombol, mesin cuci dapat mendeteksi beban pencucian dan mengatur jumlah air untuk mendapatkan proses pencucian untuk hasil yang terbaik. Dan adanya fitur 3D Waterfall Wash di mesin cuci ini yang menjadikan cuci lebih bersih, bebas lilitan hingga tidak merusak pakaian. Cucianku hari ini cukup banyak, aku pakai deterjen cair sebanyak 1,5 takar. Oke, kita mulai program cuciannya dengan one touch-nya ya. Jangan lupa nyalakan keran airnya. Tekan tombol power, lalu tinggal tekan dan tahan tombol one touch selama 3 detik. Mesin cuci akan memulai program otomatis, seperti mencuci, membilas, dan mengeringkan dalam satu waktu saja loh. Tanda one touch ini akan menyala seperti ini ya. Oke, sambil menunggu cucian selesai, kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah lainnya ya, sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Nah, tombolnya sudah berbunyi, tandanya proses pencuciannya sudah selesai ya. Ayo kita lihat. Lama itu ya. Aku pengen tahu hasil cuciannya apakah melilit atau tidak ya. Oke, kita angkat. Nah, ini dia. Nah, ini aku ambil yang dalam ya. Oke, kita tes ini melilit atau tidak. Nah, lihat deh. Ini sama sekali nggak keikat, nggak terlilit sama sekali ya. Tuh. Ini aku bagian dalamnya, aku coba lagi angkat-angkat. Dan benar, ini nggak ada lilitan sama sekali.
Dan benar ya, dengan adanya fitur 3D waterfall wash menjadikan pakaian bebas lilitan sehingga pakaian pun pastinya jauh lebih awet ya. Aku suka banget dengan fitur ini. Jadi baju pun tidak mulur-mulur ya. Oke, sekarang aku mau jemurin dulu ya. Dan satu lagi, ini hasil cuciannya pun jadi lebih bersih, harum, dan tidak bau apek ya. Aku suka banget dari mesin cuci ini. Untuk moms yang mau beli atau yang mau samaan, nanti linknya aku cantumkan di deskripsi box ya. Mesin cuci Modena WT1120UFGY ini sudah tersedia di seluruh Modena official store ya, seperti Modena Experience Center, Modena Home Center, dan e-commerce. Atau bisa langsung ke websitenya modena.com dan follow Instagramnya @modenaindonesia. Dan untuk harganya dibanderol seharga Rp4.500.000. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar saja ya. Ini aku mau lanjut jemurin, lalu nanti mau mencuci lagi satu ronde lagi. Aku mau mencuci bed cover. Oke, mam, cukup sekian ya vlog kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Thank you.